Teman-teman ya. Terima kasih ya. Sore ini kita memang mendapatkan mandat untuk bisa membuka Synchronize Fest 2023. Iya. Yeah. Sebuah kehormatan, terima kasih banyak untuk Synchronize Fest. Ini tadi seperti Ujo bilang tadi di bawah, ini ketiga kali ya? Tiga kali. Dan kali ini kita membuka rangkaiannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah rela datang di siang hari ini demi nonton kami. Terima kasih banyak. Dan barang-barang tadi ngikutin gerobak ya. Benar. Yeah. Kalau saya udah biasa sih pakai gerobak. Dulu jualan, sekarang bisa ada di panggung. Alhamdulillah. Oke. Okay. Teman-teman yang pasti untungnya adalah kita dapat udara cerah dan rada winter ya. Winter banget ya. Aduh, sejuk. Iya. Mudah-mudahan sinkronis nanti kita bisa ke Australia ya. Semua di bawah yang di sini. Oh iya. Oke, teman-teman kalau siang-siang gini panas-panas gini enaknya kita berhayal gimana? Berhayal apa? Kita perlu suara teman-teman yang kenceng untuk lagu yang satu ini. Suarakan suara hati kalian seandainya kalian punya pacar seorang superstar. Superstar. Oh yeah. Oh yeah. Pacarku, besar kepalaku. Nyanyi semua. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Hai. Jika dia jadi pacarku, akan ku banggakan. Jika dia jadi pacarku, ngetop aku ikutan. Semuanya hanya tak mudah bagi diriku. Aku kacau pilihannya, kacau. Jika maes, siapa ini? NC. Tapi gak tahu. Saya gak perlu ngomong. Jika Edita. Kalau aku yang biasa-biasa aja deh. Jika Raffi Ahmad jadi pacarku, panggil aku Mama Cipung. Mama Cipung. Thank you. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana, dan aku di rumah. Memandang kagum pada dirinya, dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar? Luar biasa sekali. Mungkin menjadi pacar. Sekali lagi dia berada jauh di sana dan aku di rumah. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah.
jadi tantenya ini, mungkin, Tik. Ini foto priwet kami ya. Maaf. Oh. Dalam lakon ibuku naksir aku. Gila. Wah. Wah, yang ini. Coba buka ada siapa lagi. Wah. Wah. Gila. Wah. Oh, jadi banyak ternyata ini. Orang lain ditutup-tutup ini dibuka. Wow. Kakak wow. Sleng. Ada wow. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Wow. Itu mah. Aku bukan pengemis. Nah ini. Itu mah ya. Gue yakin. Ini pasti banyak ngamuk nih kalau sama ini nih. Banyak mama. Orang marah-marah pasti itu mah. Tapi aku sincere loh mencintai Tulus. Cielah sincere yeah. Mencintai Tulus. Aduh sincere. Tulus mencintai Tulus. Yang fotonya sama pejabat, mana pejabat RT. Ada, ada. Itu mah. Kalau zaman sekarang gak boleh foto sama pejabat. Oh iya. Jangan, jangan. Itu aku yakin kalau Tika pacaran sama Teh Dikta. Pasti banyak yang marah-marah. Bener, cewek-cewek pasti marah-marah. Siapa yang setuju? Odi, Odi, tapi pertanyaannya. Apakah itu salah gue? Kalo coba, kalau kira-kira gue ngomong kayak gini gimana? Lo dulu minta maaf! Lo dulu minta maaf! Lo dulu minta maaf! Lo dulu minta maaf!